Sementara itu, 4.79 bilion ringgit diperuntukkan kepada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI bagi tujuan merancakkan lagi sektor pertanian dan industri makanan negara. Daripada jumlah itu, 1.53 bilion ringgit dimanfaatkan kepada 300,000 pesawah bagi subsidi dan insentif pengeluaran padi negara. Perdana Menteri berkata kerajaan telah memperkenalkan program Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB untuk menghapus atau mengurangkan peranan orang tengah di sepanjang rantaian nilai industri padi dan beras negara selain meningkatkan pendapatan pesawah. Program Smart SBB ini akan membantu negara kita untuk mencapai sasaran tahap sara diri SSL beras sebanyak 75% dalam tempoh RM ke-12. Golongan muda juga diseru agar menyokong usaha kerajaan membawa teknologi moden seperti penggunaan Internet of Things IoT, teknologi pendigitalan, teknologi mekanisasi dan otomasi dalam sektor agro makanan di era IR 4.0 ini. Ini sekaligus dapat melonjakkan sektor tersebut ke satu dimensi yang lebih efektif dan berdaya saing serta mampu memberi pulangan lumayan kepada golongan sasaran. Terima kasih.